Oke, nah ini baru real punya, real. Real. Matematik lah. Sebelum ni tak ada matematik sangat. Tengok, oh itu cikgu. Kumpul itu, kumpul ini, bulat-bulat. Hah? Kamu ingat Sim tengah buat lawak depan ni? Oke, kita ada set A. Apa yang tulis set A ni? Yang senang ni lah, kamu tak payah susah. Ha. Set B. Soalan saya, apa unsur yang sama di antara A dengan B? Apa dia? Kita ada 2, 4. Okay, 2 dan 4. Apa benda tak mahu dah tekan ni? Tak mahu lah tekan ni. Mobil tu je lah. Okay, nanti saya beli. Ke mana tadi? 2, 4. Okay, jadi kita akan belajar. Oh, dah jadi kuning balik. Allahuakbar. Kenapa saya buat kopi tu? Sebab yang arop itu tu simbol bagi persilangan set. Kalau kamu lupa masa tengah exam, apa simbol persilangan set ni kan? Dia ingat ni. Kan? Senang ingat tak? Senang ke susah? Senang. Ke susah benar nak ingat benda-benda ni? Senang. Okay, tengok mata tengok. Oh, cepat faham. Okay, jadi kalau saya buat A, gitu. Pandai pun. Tak payah ajar kan, tunjuk je. Jadi 2, 4. Gitulah. Boleh? Kalau gambar rajah kan, macam mana nak lukis? Bulat. Gambar rajah kan? Bulat. Gambar rajah kan? Bulat. Kalau dalam gambar rajah kan, gambar rajah kan, dua bulat. Betul. Bulat tu macam O. Okey, jadi sini A, sini B. Jadi 2, 4. Sini 2, sini 4. Lain? Sini 1. 3. 5. Sini 6. 8. Itu je. Boleh? Boleh. Itu namanya apa? Namanya apa? Gambar. Allah. Baik kamu tak cakap gambar van mayat ke van jenazah ke kan? Yang ini adalah persilangan set. Operasi set ada dua. Satu persilangan, satu kesatuan. Nanti kita akan belajar kesatuan tu apa bendanya dulu. Sebelum kesatuan, kamu tahu dulu apa dia persilangan. Kalau dalam buku kamu, dia akan tulis persilangan bagi set A dan B ditulis sebagai A B. Okay, ialah set yang memenuhi unsur-unsur sepunya. Selain perkataan sepunya, apa lagi? Sama bagi kedua-dua set A dengan B. Boleh faham? Contohnya kamu dua orang kan, mempunyai suami yang sepunya. Maksudnya okay, jadi persilangan set. Cepat je faham. Celik macam mana tadi?
Boleh? Jadi jangan berkongsi-kongsi alat. Ha? Berkongsi alat tulis. Koma fikirannya. Kadang-kadang pinjam pemadam orang ni, pinjam kalkulator orang ni, ya. Jangan berkongsi-kongsi.